Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan melalui buku pelajaran Sekolah Sabat kita, di mana sepanjang satu kuartal ini kita terus membahas melalui buku Ayub. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari apa nasihat Tuhan melalui pengalaman Ayub yang merupakan pelajaran juga dalam kehidupan kita. Sebelum kita mempelajari, undang setiap anggota keluarga kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab berada dekat kita sehingga kita dapat membaca juga secara pribadi ayat-ayat yang kita akan baca dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Kapankah Orang Yang Tidak Berdosa Lenyap? Sebagai ayat pertama, kita dapat membaca dalam Ayub 2 ayat 11-13. Apa yang dapat kita ambil melalui ayat ini tentang bagaimanakah teman-teman Ayub ketika melihat penderitaan Ayub? Kita sama-sama dapat membaca Ayub 2 ayat 11 sampai ayat 13. Jikalau kita sudah menemukannya, kita dapat membaca ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yaitu Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepada Ayub, dan mereka ingin menghibur Ayub. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di taman, di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Ya. Kita dapat melihat ketiga teman sahabat daripada Ayub datang dari tempat yang berbeda-beda. Dia ingin mengucapkan suatu penghiburan kepada Ayub. Tapi ketika mereka melihat Ayub, mereka tidak mengatakan sepatah kata pun selama 7 hari. Karena mereka memang juga melihat begitu beratnya penderitaan, sehingga mereka tidak tahu dapat mengatakan apa-apa terhadap penghiburan untuk Ayub tersebut. Jadi kita dapat melihat, setelah mendengar tentang apa yang terjadi pada Ayub, orang-orang ini akhirnya membuat kesepakatan. Ya, ketiga sahabat ini mereka bersepakat, mereka berencana untuk datang bersama-sama dan ingin melihat teman mereka. Ayat-ayat ini memberikan kesan bahwa mereka terpana dengan apa yang mereka lihat, dan mereka pun mulai menjalani proses berduka bersama-sama dengan Ayub. Ya. Menurut ayat yang baru saja kita baca, mereka itu duduk diam, tidak mengucap sepatah kata pun. Apa yang akan Anda katakan kepada seorang yang sedang berada dalam posisi seperti Ayub? Ya, ini mungkin menjadi pertanyaan juga. Kalau Anda melihat suatu keadaan penderitaan seperti Ayub, kira-kira apa yang ingin kita katakan untuk memberikan penghiburan? Atau kalau kita mengambil suatu peran juga, kita yang menderita seperti Ayub, kira-kira apa yang ingin kita dengarkan? Namun setelah Ayub berbicara untuk pertama kalinya, mengutarakan keluhannya, orang-orang ini punya banyak hal untuk dikatakan. Ya, akhirnya memulai perkataan, kalau kita dapat baca dalam cerita ataupun dalam pasal yang berikutnya mengenai kisah tersebut, Ayub akhirnya yang memulai perkataan. Kemudian setelah Ayub memulai perkataan, mengucapkan kata-kata, barulah teman-temannya mengeluarkan juga pendapatnya, memberikan pernyataannya. Dan kita dapat melihat salah satunya, nasihat ataupun hal yang diutarakan oleh sahabatnya, kita dapat baca dalam Ayub 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Apa yang Elifas ingin sampaikan kepada Ayub, dan kita dapat lihat intisarinya. Kita dapat membacanya terlebih dahulu. Ayub 4 ayat 1 sampai ayat 11.
apa yang Elifas katakan. Kita dapat membacanya. Elifas, Ayub 4, ayat yang ke-1. Maka berbicaralah Elifas, orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu? Tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Ya, Elifas bilang, jangan kesal. Saya ingin mengucapkan sesuatu. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Ya, jadi Elifas mengangkat banyak orang yang engkau dapat beri kekuatan melalui nasihat-nasihatmu, ya, sepanjang pengalaman hidupmu. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa dan engkau kesal. Dirimu terkena dan engkau terkejut. Bukankah takutmu akan Tuhan yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Camkanlah ini, siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Ayat ke-8, yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya. Ya. Jadi kalau kita lihat, intisari dari yang ingin Elifas katakan, kamu jangan marah ya, kalau saya ingin mengatakan sesuatu. Intisarinya adalah, biasanya seseorang itu, dia akan menuai apa yang dia tabur. Ya. Jadi dikatakan di ayat 8, orang membajak kejahatan karena ia menabur kesusahan. Jadi intisarinya sebenarnya, penghiburan ini sebenarnya sungguh menyakitkan. Ya. Ayub, sepertinya kamu memperoleh masalah ini karena engkau menabur hal-hal yang buruk dalam kehidupanmu. Ini sepertinya pesan yang ingin disampaikan oleh Elifas. Mungkin suatu pembukaan yang baik untuk suatu buku mengenai konseling duka bisa saja ditampilkan oleh Elifas di sini. Pasal pembukaan bisa saja berjudul apa yang tidak boleh dikatakan kepada orang yang berduka. Ya, jadi sebenarnya seharusnya pernyataan yang Elifas katakan ini adalah kata-kata yang seharusnya tidak boleh diucapkan dalam keadaan orang yang berduka. Ya. Sulit dibayangkan seorang mendatangi seseorang yang sedang menghadapi apa yang dialami Ayub dengan mengatakan, intinya baiklah, Anda memang pantas untuk itu, karena Tuhan itu adil, dan hanya orang jahat yang menderita seperti itu. Ini sepertinya suatu pernyataan yang sungguh menyakitkan sebenarnya kalau didengarkan bagi seseorang yang sedang berduka. Kalaupun ada orang yang berpikir bahwa ini adalah keadaan dalam kasus Ayub, apa baiknya untuk mengatakan hal itu kepadanya? Ya. Misalnya, seorang supir melaju kencang, mengalami sebuah kecelakaan mobil, dan kehilangan seluruh keluarganya. Dapatkah Anda bayangkan seorang akan datang kepadanya segera, di tengah kesedihannya, dan langsung berkata kepadanya, Tuhan sedang menghukum Anda, karena Anda mengebut, sehingga terjadi kecelakaan, dan seluruh keluarga Anda mengalami musibah ini. Ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan kepada kita. Kalau saja memang Ayub benar melakukan itu, apakah memang pantas dikatakan seperti itu? Sebagaimana kalau ada seorang supir, contoh, dia yang bawa mobil kendaraan dengan kecepatan tinggi, kemudian akhirnya terjadi kecelakaan. Dia tidak bisa menghindari kecelakaan itu karena kecepatan terlalu tinggi, sehingga terjadinya tabrakan yang begitu hebat dan anggota keluarganya meninggal. Pantaskah kita mengatakan Anda patut memperoleh ini karena Tuhan itu adil, Anda membawa kendaraan dengan kecepatan sangat tinggi sehingga terjadi kecelakaan dan sehingga merebut nyawa keluarga Anda. Hal tersebut adalah suatu perkataan yang sebenarnya tidak patut, walaupun memang itu akibat daripada hal yang mungkin sopir itu bawa dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi pernyataan itu atau kata-kata itu adalah tidak tepat
dinyatakan dalam suatu ungkapan penghiburan. Tapi sebenarnya, dalam kehidupan ini, seringkali kita mempunyai pemikiran yang salah atau prinsip teologi yang salah, sebagaimana Elifas. Dia berpikir, jikalau seseorang memperoleh sebuah musibah, itu adalah Anda pantas menerimanya karena Tuhan menghukum Anda. Tentu bukanlah hal seperti itu gambaran daripada Tuhan kita. Tuhan tidak senang melihat ketika anak-anaknya mengalami sebuah musibah dan Tuhan mengatakan, ini rasanya akibat Anda melanggar peraturan atau perintah-perintah-Ku. Tentu Tuhan itu adil. Barang siapa melanggar setiap peraturan-peraturan terbaik, tentu orang itu akan memperoleh suatu akibatnya. Tapi Tuhan tidak dengan senang melihat anaknya di tengah penderitaan. Tuhan selalu ingin melepaskan setiap anak-anaknya dari setiap penderitaan dalam kehidupan ini. Khusus contoh dalam kasus Ayub. Ayub tidak melakukan suatu pelanggaran. Mungkin juga dalam kehidupan ini, banyak juga kasus-kasus seperti ini. Sebagaimana salah satu contoh. Seseorang, dia tidak merokok. Di dalam rumah tangganya, tapi ada yang merokok. Atau orang-orang yang berada di sekitarnya merokok. Dia menjadi perokok pasif. Tapi karena orang yang merokok, dia menghirup udara rokok, sehingga dia akhirnya menanggung suatu kondisi penyakit. Karena orang-orang yang berada di sekitarnya adalah perokok yang pasif. Dia perokok aktif, dia terkena dampaknya. Tentu bukan karena kesalahan orang ini, tapi karena lingkungan sekitarnya, dia harus mengakibatkan atau menanggung akibat daripada dampak negatif daripada rokok tersebut. Banyak juga contoh-contoh kasus seperti ini. Contoh juga yang lainnya. Seseorang tinggal di daerah di mana orang membuang sampah sembarangan. Tapi orang ini tinggal di daerah tersebut walaupun dia membuang sampah dengan pada tempatnya. Tapi ketika musim hujan, banjir datang. Dan orang ini juga akibat kena dampak daripada lingkungan orang-orang sekitar yang tidak suka membuang sampah pada tempatnya. Tapi dia juga harus menanggung daripada akibat banjir tersebut. Atau contoh-contoh yang lainnya. Jadi dalam kehidupan ini, banyak juga kita yang menderita harus menanggung juga segala macam penderitaan, bukan karena ulah kita. Tetapi dalam hal ini, di tengah penderitaan Ayub memberi contoh. Ayub tidak melakukan suatu kesalahan, tapi Ayub harus menanggung penderitaan. Tapi di tengah penderitaan itu, Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ini sebenarnya pelajaran juga dalam kehidupan kita. Di tengah kehidupan yang sudah jatuh ke dalam dosa, jikalau ada penderitaan, permasalahan kehidupan yang datang dalam kehidupan kita, janganlah kita bersungut-sungut. Karena Tuhan itu adil. Dia selalu berada dekat dengan anak-anaknya. Dan biarkanlah kita melewati setiap permasalahan sebagaimana Ayub, dengan tidak berbuat dosa. Dan menjadi suatu pelajaran. Kesal mungkin kesal. Bawakan kekesalan itu kepada Tuhan. Kita ungkapkan perasaan kesal kita itu kepada Tuhan. Tuhan ada sebagai seorang sahabat. Dia dapat mendengar segala keluh kesah kita. Tapi biarkanlah di tengah keluh kesah itu, kita tidak melakukan suatu pelanggaran akan firman Tuhan. Atau melakukan dosa sebagaimana Ayub. Dia tidak melakukan dosa. Ini adalah suatu pelajaran. Dan pelajaran yang kedua yang kita dapat ambil, seringkali kita sebagai Elifas juga. Contoh, ada seseorang, sahabat atau teman kita, atau orang-orang terdekat kita sakit parah, sehingga kita dapat langsung memberikan pernyataan seperti menghakimi. Oh iya, tentu saja dia sakit parah. Habis dia melanggar sih hukum-hukum kesehatan. Makanya saat ini dia mengalami suatu kondisi yang parah. Itu karena ulahnya. Mungkin kita sering seperti Elifas dalam kehidupan ini memberikan pernyataan-pernyataan yang sama. Tapi biarkanlah
kita dapat melihat pelajaran kita hari ini. Tentu, mungkin seseorang, dia melakukan suatu kesalahan, sehingga dia harus memikul akibat dari kesalahan itu. Tapi pelajaran yang terbaik, kita harus memberikan kekuatan, dan memberikan gambaran akan Tuhan yang benar. Walaupun Tuhan melihat seseorang melanggar setiap firman-Nya, Tuhan itu rindu. Bukannya Tuhan tertawa terkekeh-kekeh ketika melihat seorang itu menderita. Ini gambaran yang salah yang sering kita kasih mengenai gambaran karakter Tuhan. Tuhan itu walaupun di tengah penderitaan kita, Dia mau datang dekat, memberikan penghiburan, dan mau mengajarkan dengan sabar untuk kita berbalik. Biarkanlah melalui pelajaran hari ini menjadikan berkat kepada kita dan seluruh rumah tangga. Tuhan memberkati.